Oke, udah bersih-bersih, udah kita mandiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita mau update untuk perkembangan penetasan anak angsa dan juga perkembangan telur baru dan telur yang dierami, apakah sudah ada yang menetas di kandang indukan ya. Dan nanti kita akan update terus untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya kita update untuk breeding indukan, calon indukan ya, calon indukan entok rambon juga nanti next kita akan riliskan. Dan sebelum kita update, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, ini pengeraman di kandang nomor 1. Ini telur baru lagi. Dan di kandang nomor 2 kita lihat dulu. Nah, ini dia untuk di kandang nomor 2. Jadi hari ini jadwal pembersihan kandang sudah dibersihkan untuk kandang plester dan juga kandang dalam. Oke. Ini yang mau netas, teman-teman. Ini yang ngeram baru. Ini yang ngeram baru. Dan di sebelah sana itu terlihat ekornya. Itu udah mau netas juga. Ya, jadi untuk teman-teman kemarin yang pesen itu update dulu ya, update dulu di kandang Catur Unggas. Saya berharap nanti bisa mengcover permintaan dari teman-teman, dan saya berharap juga semoga bisa lancar ya, bisa bagus semua. Dan kemarin yang mengikuti video Catur Unggas itu adalah update untuk anakan entok ya, umur sekitar 1 bulanan ya. Oke, sebelum kita update untuk di kandang indukan, kita lihat dulu untuk perkembangan anak angsa. Anak angsa menetas kemarin, saya buat video itu di awal, itu menetas 1 ekor dan yang satunya itu mati. Nanti kita akan lihat penyebabnya apa. Jadi ada 3, itu yang satu masih dieram oleh induknya, kemungkinan itu enggak jadi, alias kopior, atau sebenarnya udah ada embrionya tapi karena cuaca yang terlalu panas kemungkinan itu akhirnya melebur. Jadi telurnya itu kopior tuh ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk perkembangan anak angsa, teman-teman. Oke, kita update dulu untuk anakan angsa. Dan ini yang mati ya, teman-teman. Jadi nggak usah diekspos terlalu lama, nanti dapat teguran dari YouTube ya. Jadi kita akan lihat untuk yang mati dalam penetasan ini penyebabnya apa ya. Jadi untuk apa itu, cuaca yang terlalu panas itu juga berpengaruh ya dalam penetasan. Dan kedepannya nanti kita akan lihat update-update ya untuk perkembangan calon indukan rambon juga. Dan saat ini kita lihat untuk perkembangan telur baru, penetasan di indukan entok dan juga angsa dulu ya. Oke, kita langsung aja lihat apa penyebab dari anakan angsa itu mati ya. Sebenarnya ini ada hitamnya ya. Dan untuk
apa itu fisiknya tuh bagus sebenarnya, sama seperti ini besar, maksudnya ini ada hitamnya sebenarnya, tapi sayang sekali tidak terselamatkan. Nah ini nanti kita lihat apa penyebabnya, kita balik dulu. Nah kita samarkan dulu ya, jadi takutnya nanti kena strike dari YouTube. Ini di bagian mohon maaf, kloaka atau dari penyimpanan telurnya, penyimpanan makanan, cadangan makanan maksudnya, itu bengkak teman-teman. Jadi lama banget, udah lemah, sudah saya buat pertolongan untuk memecahkan yang bagian atas aja. Jadi kalau teman-teman itu membuat apa itu bantuan atau membantu anakan entok, unggas apapun ya, itu jangan sampai terkena untuk yang namanya memecahkan pas bagian di cadangan pakannya. Nanti kalau dipaksa untuk lepas itu nanti mati, pasti mati. Nah kalau masih di area ini, semisal ini ada telur masih di area atas di kepalanya, pas bagian kepala itu nanti kemungkinan bisa hidup ya. Jadi kalau terlepas dengan paksa untuk area penyimpanan pakan itu pasti mati. Jadi jadi kalau membantu itu pas kepala ya teman-teman, jadi jangan di pas penyimpanan pakan. Nah ini untuk anakannya sudah cukup lincah, ini belum tahu jantan betinanya, nanti kita cek. Saya harapkan nanti bisa lancar untuk pertumbuhannya. Dan kita balik lagi ke kandang indukan. Nah ini yang kayaknya udah mau netas nih teman-teman, tapi untuk perkembangan telurnya itu tidak sama ya. Wah, udah ada yang netas teman-teman. Nah ini dia, kita lihat dulu. Nah ini teman-teman yang netas, ini dia. Udah netas. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini yang netas nanti kemungkinan, kemungkinan ya, itu ada satu ini, kalau enggak dua. Jadi yang lainnya belum sempurna untuk pembentukannya. Nah ini, jadi kita lihat tadi tidak lihat ya untuk anak angsa ya. Nah ini nanti dibiarkan aja dulu biar ngembang, bulunya biar ngembang teman-teman. Ini kayaknya telur baru juga nih, telur baru juga nih. Nah nih, ini saya nggak tahu apakah pindahan indukan, pindahan dari kandang nomor satu, karena kemarin pindahan dari kandang nomor satu itu ada dua ekor. Nanti saya ini kan teman-teman, nanti saya cek. Cara ceknya gimana mbak? Kalau saya ceknya manual ya, langsung ke kloakanya. Jadi mohon maaf, jadi catur unggas memang udah biasa seperti itu. Jadi udah, nanti yang biasa itu maksudnya yang sudah terbiasa udah tahu gitu, udah tahu oh ini yang nelur, itu sudah paham teman-teman. Nah ini udah mulai netas, tapi yang lainnya ini masih belum, nanti ada yang nggak sama. Saya harapkan nanti perkembangannya juga cukup bagus ya. Ini ya teman-teman, ini ada telur baru, nanti kita tata dulu mana yang perlu di perbaiki dulu ya. Oke, mungkin itu saja update kali ini, dan semoga nanti kedepannya bisa lancar untuk penetasan ya, bisa menghasilkan anakan yang berkualitas dan terhindar dari kematian juga karena musimnya cukup panas.
banyak keluhan-keluhan dari teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.